Nama saya Welbon Solboy, berasal daripada Kota Marudu dan berumur 20 tahun. Harapan saya selepas 2 tahun ini, saya dapat membantu penduduk kampung untuk memajukan pertanian dalam tanaman organik. Hai, nama saya Evian Fidi Fridolin. Saya dari Kampung Intiliban asal Tongod. Dan harapan saya menyertai NISID untuk belajar pasal pertanian dan dapat membantu keluarga saya. Nama saya Michael, saya berasal dari Tampaluri. Harapan selepas 2 tahun ini, saya dapat mengiringkan beban orang tua saya dan saya boleh berdikari sendiri. Hi, my name is Nelson and I'm from Tawau, Sabah. It's an honor to be one of the first batch of this college, and I hope that when I finish this college, I can do something else, and then I will show it to the world that we can do something more great in our future, and I hope that we can get succeed, and I believe that. Hai, nama saya Kasira, saya dari Kampung Siap, berumur 18 tahun. Harapan saya membuat keluarga saya bangga dengan saya. Saya Tidak Separ dari Kampung Kianulu. Harapan saya selepas 2 tahun ini ialah apa yang saya dapat di sini, saya akan bawa di ke kampung saya dan keluarga saya. Etika, asal daripada Kampung Intiliban asal. Impian saya selepas 2 tahun di sini, saya ingin menjadi peternak ikan yang berjaya. Nama saya Romel bin Sulaiman. Saya berasal dari Taman Surya Penampang, umur saya 16 tahun. Harapan saya selepas 2 tahun ini, saya dapat meringankan beban keluarga saya, terutamanya ibu bapa saya. Nama saya Rebecca, saya dari Taman Surya. Harapan saya, semoga saya berjaya. Nama saya Aida, saya berasal dari Taman Surya Penampang. Harapan saya selepas belajar di sini, saya mau jadi usahawan yang terkenal. Saya Rayana Sikik, saya berasal dari Kampung Sayap, umur saya 19 tahun. Harapan saya selepas tamat sekolah di sini ialah menjadi seseorang yang berguna dan dibanggakan oleh keluarga. Saya berumur 17 tahun, saya berasal daripada Kampung Labangkung, Balai Raya Kabusak, area Pinampang. Harapan saya selepas 2 tahun, saya ingin meringankan beban keluarga saya dan menjadi usahawan yang berjaya, dan saya ingin berkongsi ilmu tentang organik. Nama saya Idris Lee Jaskin, saya dari Kampung Sayap. Harapan saya selepas belajar di sini adalah jadi usahawan yang berjaya suatu ketika nanti. Nama saya Idris Lee Jaskin, berasal dari Kampung Sayap. Harapan saya selepas ini ialah semoga saya menjadi orang yang berguna dan berjaya. Nama saya Jenudin Kemisi, Kampung saya Kampung Sabuluk Menciangan. Harapan saya selama 2 tahun ini bisnismen. Saya Jenudin Joseph, saya dari Kampung saya Kota Bolud. Harapan saya selama belajar 2 tahun sini ialah dapat meningkatkan lagi ilmu dalam bidang pertanian dan menjadi usahawan yang berjaya. Nama saya Wilman bin Junis, Kampung saya Binanding. Harapan saya sini menjadi bisnis. Okay. Nama saya Arja Hampari dari Kampung saya. Harapan saya selepas 2 tahun di sini ialah menjadi seorang bisnismen yang berjaya. Hai, nama saya Jisril Yongoy dari Kampung saya, Kota Belud. Harapan saya selepas 2 tahun belajar di college ialah menjadi seorang usahawan yang berjaya. Nama saya Jalidin Binjini dari Kampung Sopi Pencangan. Harapan saya membanggakan keluarga saya di kampung. Nama saya Adi Adin dari Kampung Pembangun Pencangan, umur 18 tahun. Harapan selepas 2 tahun di sini. Nama saya Siti Arisa, berasal dari Pitas. Saya harap selepas ini saya menjadi seorang yang berjaya. Nama saya Zrika Mempasang dari Kampung Sinikaluan Penciangan. Harapan saya di sini menjadi bisnis. Nama saya Romius, saya dari Kampung Sungai Loi Pitas. Harapan saya selepas menyertai program ini, saya dapat membawa pengalaman yang saya telah pelajari di sini ke kampung saya, terutama keluarga saya sendiri. Nama saya Jenny Jam dari Kampung Penciangan.
lepas 2 tahun ini saya menjadi bisnis. Nama saya Kefli, saya berumur 19 tahun. Saya berasal daripada kampung Sayap. Dan harapan saya ingin menjadi seorang petani yang berguna kepada keluarga. Nama saya Elma Hilary, asal dari kampung Bundurantai, Ulu Kilut, Amparuli, Sabah. Harapan saya dapat membuka bisnis saya sendiri dan dapat memajukan diri saya. Hai, nama saya Raymond Paul, dari Pitas, Kampung Sungai Loi. Harapan saya selepas 2 tahun di sini, saya dapat membuat bisnis sendiri di mana saya dapat membantu orang kampung untuk mendapatkan kerja. Inilah saya. Nama saya Adeli Adib, dari Kampung Tampasak, Daerah Tongod. Harapan saya selepas ini, saya dapat membuka perniagaan saya sendiri.